Indonesia ni dekat Piala AFF tak penting, sebab bagi aku untuk timnas Indonesia bermain di Piala AFF tu macam nanti. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke fase knockout Piala AFF U16 setelah mengalahkan Filipina 3-0 kemarin. Malaysia, Thailand, Vietnam, Australia juga berpeluang lolos ke babak selanjutnya. Dan selain itu, ada pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir tentang rencana memasukkan pemain muda untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam Piala AFF 2024 yang senior akhir tahun ini. Pernyataan tersebut mendapatkan sorotan dari media besar asal Malaysia yang membuat caption di media sosialnya. Postingan tersebut mendapatkan beragam komentar liar dari netizen, terutama dari Malaysia, yang kalian bisa lihat komentarnya. Namun ada juga orang Malaysia yang berbeda pandangan dengan netizen Malaysia tersebut. Assalamualaikum guys. Yes, Bola God is number one. Welcome back to my channel. Aku rasa video ni panjang guys. Korang boleh tengok tidak video aku berpanjang ni. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ini. Dan follow aku di Top Bola God. Akan tampilan di sini. Okay. Dan kita akan bahas untuk Timnas Indonesia di Piala AFF ni guys. Mungkin kalian suka guys untuk Piala AFF ni bila aku bahas ni. Sebenarnya guys, untuk Timnas atau Tim Indonesia ni dekat Piala AFF ni tak penting. Sejujurnya lah bagi aku sendiri yang lihat untuk Timnas Indonesia ni dekat Piala AFF tak penting, sebab bagi aku untuk Timnas Indonesia bermain di Piala AFF tu macam nothing. Tak penting. Tak penting untuk Timnas Indonesia untuk fokuskan Piala AFF. Better he just focus untuk putaran ketiga untuk kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia di project. Dan fokuskan untuk pemain muda aja guys. Dan tak penting pun, Piala AFF ni bukan dapat point ranking. Yang pertama guys, aku bagi sebab ya. Yang pertama guys, point ranking. Tak masuk ranking pun. Kalau kita lihatkan untuk AFF ni, ranking FIFA enggak ada. Tak ada point. Tak ada point. It's nothing. Yang kedua guys, iaitu menyusahkan pemain-pemain abroad kita guys. Contohnya yang Nathan main di Swansea, susah guys mau datang. Lagi-lagi Elkan, siapa lagi guys, Ragnar, Rafael, yang pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri itu, susah guys mau datang untuk main AFF ni. Susah guys, penat. Dan lagi satu penat. Yang ketiga guys adalah enggak penting. Yang keempat, enggak penting. Sampai 10 sebab enggak penting guys. Timnas Indonesia untuk Piala AFF ni enggak penting. Piala AFF ni enggak penting. Dan kerana bagi aku, better kita hantar pemain muda aja guys. Pemain muda. Pemain muda macam Timnas U23, U20, U16, U10 pun boleh panggil. U10. Timnas U10 pun boleh hantar guys untuk Piala AFF ni. Enggak penting. Sebab apa guys bagi aku? Yalah, Piala AFF ni just piala untuk kita menguji pemain-pemain muda, pemain-pemain lokal itu kan. And bagi aku tak penting guys. Sorry guys, rambut aku ni kadang dia macam tu guys. Nak kena betul-betul kan gini. Walau bagaimanapun, aku mengharapkan Timnas Indonesia boleh buat yang terbaik untuk putaran ketiga untuk kepada dunia. Yalah, Piala AFF ni mungkin just kita lihat uji cuba untuk pemain lokal, pemain muda atau pemain-pemain yang kita bisa katakan adalah pemain-pemain yang untuk kita lihat untuk Timnas Senior Indonesia ni. Kita boleh jumpa pemain macam seperti James Raven. Siapa tu guys yang pemain-pemain keturunan yang baru-baru yang dipanggil tu, yang muda-muda Timnas U20 yang bermain di Liga, yang bermain di kejohanan tournament di France tu, apa nama guys? Tournament de France tu. Di France, di Perancis tu kan. Boleh panggil guys Timnas U20 untuk persiapan mereka untuk Piala Asia nanti. U23 kan, untuk perancangan untuk Indonesia punya Timnas itu, boleh
dihantarkan untuk Piala AFF ni. Bukan penting pun, bukan dapat power ranking. Enggak ada power ranking pun. Menyusahkan timnas Indonesia aja guys kalau kita guna full squad itu kan, full squad. Dan bagi aku itu adalah bagus untuk tim ini. Dan Pak Erick Thohir pun sudah katakan mereka akan buat dua tim. Dua tim, iaitu satu tim untuk World Cup, satu lagi tim untuk Piala AFF ni, tim lokal, dibarisi dengan pemain Liga 1 Indonesia dan pemain lokal dan timnas U20 dengan U16. Dan aku dengar ada ada berita yang terbaru, mereka mahu membuat Lamine Yamal versi Indonesia. Maknanya akan ada pemain usia 16 tahun bahkan bermain untuk Piala AFF nanti. InsyaAllah guys, kita nak lihat untuk tim Indonesia ni berkembang lebih jauh. Dan aku mengharapkan tim Indonesia ni boleh menjadi salah satu pasukan yang terbaik di rantau ASEAN dan mewakili ASEAN ni pergi lebih jauh. Dan aku respect dengan timnas Indonesia, and kita satu rumpun guys, kita respect di antara satu sama lain. Dan aku mengharapkan adalah timnas Indonesia untuk buat yang terbaik untuk kejohanan kejohanan untuk Piala AFF ni. Walaupun tak penting, tapi mungkin kita mau lihat untuk pemain lokal kita, pemain muda, and untuk beraksi yang lebih baik. Mungkin kalau juara itu bonus guys. Kalau juara itu bonus, and kalau juara guys, kita mesti terkejut dengan hanya menggunakan pemain lokal, pemain muda, kita mampu masuk juara, mana tahu kan, mampu pergi ke semifinal. Final pun sudah cukup guys. Kerana bagi aku, Indonesia ni punya banyak pemain-pemain bagus, pemain-pemain yang terbaik. Dan aku rasa tidak salah guys untuk tim Indonesia untuk hantar pemain muda, pemain-pemain lokal kita yang kita enggak pernah lihat itu kan. And mungkin boleh tampil lebih baik untuk dekat Piala AFF nanti. Well, we gonna see that, okay? Apa itu saja video kita kali ini. Aku harap timnas Indonesia boleh pergi lebih jauh guys. Selepas gagal membawa skuad Harimau Malaya mara ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026, Kim Pangon mahu melupakan segera dan akan memberikan tumpuan ke kelayakan Piala Asia 2027 selepas ini. Malah sebelum melayan pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2027 itu, beliau mahu memastikan pasukan negara tampil bertenaga di saingan Piala AFF yang dijadualkan berlangsung hujung November ini. Katanya amatlah penting untuk memastikan pasukan negara meraih keputusan positif di dua kejohanan itu, dengan keutamaan sudah tentunya membawa Malaysia layak buat kali kedua berturut-turut ke Piala Asia. Ini sudah pasti menjadi cabaran buat Malaysia dan mahu layak ke Piala Asia kali kedua berturut-turut. Harapannya semua pihak yang terlibat dapat memberikan sokongan dan bantuan terbaik kepada skuad kebangsaan. Kita perlu meletakkan usaha tambahan untuk layak, kata Pangon. Selain menghadapi dua kejohanan itu, skuad negara terlebih dahulu akan diuji dalam saingan Pesta Bola Merdeka pada bulan September ini. Tambah Pangon lagi, bagi memastikan pasukan benar-benar bersedia, beliau perlu memperbaiki kelemahan yang dihidu ketika mengharungi kelayakan Piala Dunia, terutama ketika menentang Taiwan di Stadium Nasional Bukit Jalil sebelum ini. Inilah DNA Malaysia, berjaya mengikat lawan dan bangkit untuk menewaskan mereka. Kita dapat belajar banyak perkara daripada kelayakan ini dan tetap berbangga. Kita belajar banyak perkara dan kita akan memperbetulkannya sebaik mungkin, kata Pangon. Ya tentu SEA Games menjadi prioritas, AFF menjadi sasaran antara. Betapa seriusnya kita mengambil kejohanan ini. Ini adalah kejohanan yang kita kata kita sasar. Kita tahu Indonesia tidak meremehkan Piala AFF. Alasan Indonesia tidak memakai tim utama adalah jadwal pertandingan yang padat antara Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, dan membuat Indonesia harus fokus untuk tembus ke Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapat kalian?